Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami, channel Berdaya Motor Service, channel yang membahas tentang tutorial-tutorial perbaikan di kendaraan Anda ya. Oke, selamat pagi, selamat beraktivitas buat para sahabat semua, khususnya para pencinta otomotif dimanapun berada ya. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kemudahan dalam segala urusan. Oke, pagi ini kita akan membahas tentang tata cara pemasangan klep yang habis disekir dan gimana sih proses pemasangan per klep yang benar. Nah, kita akan bahas di sini ya. Kita akan kupas tuntas tentang tata cara pemasangannya. Karena kalau untuk memasang setiap orang bisa ya, tapi untuk posisi yang benar atau salahnya belum tentu semua bisa ya. Ini kebetulan klepnya sudah kita kasih tanda nomornya, dan untuk mempermudah proses pemasangan, jadi sebelum kita sekir sudah kita kasih tanda, dan untuk nomor satu sudah kita tandai, dan letak nomor satunya ada di bagian sini ya, bagian sebelah termostat. Untuk nomor 1, 2, 3, sama 4. Jadi ini nomor 3. Kalau nomor 3 otomatis bagian in ya, taruhnya di sini ya. Terus untuk ini nomor 4, bagian X, taruhnya di sini. Nomor 2, bagian X, taruhnya di sini ya. Nomor 2 bagian in, nomor 1 bagian X, ini nomor 1 bagian in, ini nomor 4 bagian in, dan terakhir nomor 3 bagian X. Nah, kita balik untuk proses pemasangan per yang benar. Nah, yang di sini kan sering pabrikan itu ngasih tanda di bagian per, tanda bagian atas sama bagian bawah. Ini ada warnanya, warna biru ya, hampir nggak kelihatan sih. Kalau biru nggak biru, oranye, putih, itu kadang sering ada tandanya untuk menandai bagian atas sama bagian bawah. Jadi yang ada tandanya ditaruh di bagian atas, sedangkan kalau misalkan tanda pernya sudah kehapus atau sudah terkelupas, kita bisa melihatnya dari bagian rapat renggangnya per tersebut ya, atau per klep. Jadi untuk yang rapat ditaruh di bagian atas, sedangkan untuk yang renggang ditaruh di bagian bawah. Nah, ini kan beda ya, rapat ini renggang. Jadi ini yang renggang ditaruh di bagian bawah. Nah, kayak gini ya. Dan terus untuk rata-rata untuk mobil diesel, ini kebetulan silinder kopi 100 Regasa ya, Mitsubishi. Untuk per keduanya sama aja, ada ya tandanya juga. Cuman kalau misalkan tandanya sudah terhapus atau kemakan, kita bisa lihat dari renggang rapatnya bagian pernya. Jadi yang rapat ditaruh di bagian atas ini ya. Ini kalau misalkan terbalik, per klep ini berpengaruh ke bagian performa mesin. Jadi lebih lemot, tenaganya nggak ada ya. Nah, sangat berpengaruh. Jadi hati-hati untuk proses pemasangan klep, terutama di bagian pernya, jangan asal masang. Dia nggak bisa asal masang ya. Jadi sudah ada bagian-bagian atas sama bawah, sudah ada bagian. Ya. Jadi untuk informasinya mungkin dari kami cukup sekian. Kalau untuk proses pemasangan nggak harus dijelaskan lagi ya, untuk proses pemasangan speaker lampnya, karena hampir semua orang bisa.
Oke. Jadi intinya hati-hati, jangan asal masang perkel. Mungkin tutorial dari kami hari ini cukup sekian, dan akhir kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.